kabar nih yang lagi pada nonton channel Raffi Mariska Real YouTube channel itu. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, nah gue ngomong cepet banget ya kayak kereta. Gue sekarang lagi ada di makamnya Raden Wijaya. Sebentar. Raja Raden Wijaya. Kebetulan gue akan terlibat dalam serial Tutup Tinular yang terbaru di MNC TV. Dan jadi gue sebagai Gayatri dan gue akan melihat makamnya suami dari Gayatri. Yuk, check it out. Hai gengs, gue mau cerita nih. Tepat di belakang gue ini persis yaitu tempat pertapaan dari mendiang Raden Wijaya, yaitu beliau dia hidup di zaman era kerajaan Majapahit. Nah, Raden Wijaya ini merupakan suami dari tokoh yang gue perankan, yaitu Ibunda Ratu Gayatri. Untuk kalian semua yang pengen tahu, yuk ikuti terus sampai selesai. Check it out. Nih gue sekarang sudah menaiki tempat pertapaannya Raden Wijaya. Nah seperti yang kalian lihat, oh di sini ada kayak sapu yang ketinggalan ya, habis bersih-bersih. Lalu kemudian di sini semuanya batu semua, ada bahasa Sanskertanya yang gue juga nggak ngerti. Lalu di sini ada tulisannya Tuhan hanya satu, cuma cara menyalurkannya dengan cara masing-masing. Nah ini bentuknya keliling ya. Oh ya, kalau kalian yang mau tahu ini tempatnya ada di mana, tempat pertapaannya ini ada di daerah Mojokerto, yaitu di Jawa Timur. Nah ini adalah tangga untuk mendiang Raden Wijaya menaiki tempat pertapaannya. Sebenarnya sih nggak perlu takut ya, cuma karena gue ya belum berani aja. Oke, nah ini ada yang uji nyali. Jadi ini dia bentuknya keliling. Nah di atas itu tempat mendiang Raden Wijaya melakukan tapanya. Oke, bentuknya hanya segi empat. Nah, kiri kanannya ada pohon. Nah, sekarang kita akan turun karena udah selesai melihat sekilas tentang tempat pertapaannya mendiang Raden Wijaya. Kalian ada yang tahu nggak? Gue sedang berjalan menuju ke tempat apa? Ini adalah makam dari Kiai Hasan Ulama, yang mana makamnya beliau ini masih berada di sekeliling wilayah tempat petapaan dari Raden Wijaya. Ini pengalaman pertama gue datang ke tempat ini. Kira-kira di antara kalian semua, siapa yang udah pernah ziarah ke makam ini? Kalau udah ada yang pernah, silakan kalian tulis pengalaman kalian di kolom komentar ini ya. Sebelum kita lanjut ke makamnya mendiang Raden Wijaya, kita akan lihat dulu di sekeliling ini ada makam siapa saja sih. Ini sebelah kiri ada aula. Ini adalah makam dua penggawa dari mendiang Raden Wijaya yang berjuluk Sapu Jagat dan Sapu Angin. Dan nama ini diberikan melalui gelar dari Kerajaan Majapahit atas ilmu yang dimiliki oleh mereka berdua. Pada masa-masa sulitnya mendiang Raden Wijaya ditemani oleh dua sosok ini yang selalu mendampinginya. Eyang Sapu Jagat mempunyai gelar ajudan yang menguasai
kekuatan alam. Sementara Eyang Sapu Angin mendapatkan gelar yang diberikan untuk ajudannya yang mempunyai kemampuan menguasai kekuatan angin. Maaf kalau kameranya goyang-goyang, ini dikarenakan kamera girlnya belum makan siang, perjalanan jauh dari Jakarta menuju ke makam sini. Ya mudah-mudahan kalian nontonnya gak pusing ya. Maklum aja, kamera girlnya ini masih amatir. Oh ya, sebelum gue lupa, gue mau mengingatkan untuk kalian yang belum subrek, jangan lupa subrek, lalu komen, share as many as you can, sebanyak-banyaknya, karena ini gretong. Oh ya, untuk kalian yang belum pernah datang ke sini, sangat dihimbau untuk mengikuti peraturan yang ada di sekitar keliling kompleks ini. Seperti bertanya kepada juru kunci, lalu membakar dupa, dan kemudian memberikan doa untuk para mendiang yang telah mendahului kita. Seperti yang kalian semua lihat, ini ada tangga menuju kompleks Siti Inggil, di mana di sini ada 5 makam, yakni Nisan Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana, pendiri Kerajaan Majapahit. Lalu kemudian di sebelahnya ada makam Gayatri, permaisuri Raden Wijaya. Kemudian yang ini makam silirnya, yaitu Garu Petak. Dan di depannya itu ada Abdi Kinasih, Kaki Regel, dan juga ada makam selirnya lagi, Doro Jinggo. Bangunan ini tingginya sekitar 3x3 meter dari permukaan tanah. Di sini juga diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhirnya mendiang Raden Wijaya di antara beberapa bangunan yang ada di kompleks Siti Inggil terhadap bangunan Sanggar Pamujan. Selir pertama disebut Ndoro Petak karena kulitnya putih dan ia berasal dari Tiongkok. Sedangkan selir kedua disebut Ndoro Jinggo sebab kulitnya kuning dan ia perempuan terhormat dari Kamboja. Selain itu ada juga makam dari Abdi Kinasih atau Abdi Dalam dari Hayam Wuruk dan permaisurinya. Yang berhubungkan tokoh gue adalah sebagai istri dari Raja Raden Wijaya, yaitu yang bernama Ratu Gayatri ya. Atau di sini di makamnya juga tulisannya Gayatri. Nah ini adalah tokoh yang akan gue perankan nanti di Tutur Tinular versi 2001 yang akan tayang di MNCTV. Oke, gue akan ini dulu ya, mengeluarkan unek-unek seperti memohon izin dan juga mendoakan leluhur kita yang sudah mendahului kita. Jadi gue akan layang-layangnya tadi udah dikasih lihat kan, dan sekarang udah selesai. Sekarang gue akan turun lagi, kita ke bawah. Nah sekarang udah dari makamnya langsung. Jadi sekarang kita akan pulang. Akan Polda Mikjaya, ulala. Ciao, okay, thanks for watching ya. Terima kasih, jangan lupa subrek, like, share, and comment as many as you can. Itu Previ Mariska real. Mwah. Ciao. Seperti inilah situasi keadaan di luar kompleks Siti Inggil yang masih sangat kental
dengan bangunan peninggalan sejarah pada masa kerajaan Majapahit. Hampir setiap hari selalu saja ada pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Bahkan pada hari-hari tertentu seperti Jumat Legi dan juga pada malam Satu Suro. Pada intinya, tempat ini untuk mengingatkan kita supaya menghormati para leluhur kita yang telah pergi terlebih dahulu meninggalkan kita. Bisa kita lihat lagi di sebelah kiri dan kanan, bangunannya masih sangat kental bernuansa kerajaan Majapahit. Setelah melalui jalan ini, kemudian gue akan melewati peninggalan sejarah kerajaan Majapahit, yaitu Candi Brahu. Candi Brahu merupakan salah satu candi yang diperkirakan dibangun sebelum pemerintahan kerajaan Majapahit. Candi ini didirikan oleh Empu Sendok, di mana Empu Sendok merupakan seorang raja dari sejarah kerajaan Mataram kuno, dan diperkirakan Candi Brahu merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno. Selain Candi Brahu, ada juga Candi Gentong yang tergolong unik, dibangun pada masa pemerintahan Prabu Hayamuruk untuk upacara serada memperingati Tribuwana Wijaya Tunggadewi yang tidak lain adalah Ibunda Hayamuruk. Candi Gentong ini merupakan candi yang sangat cukup menarik bagi sebagian masyarakat, karena saat ditemukan dulunya banyak gentong-gentong yang berserakan. Selain dibangun dengan menggunakan batu bata yang terbuat dari tanah liat, juga karena bentuknya yang tidak jelas, Candi Gentong hanya berupa tumpukan batu bata yang berserakan di berbagai tempat. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga kalian terhibur dan bisa menambah wawasan.